Halo lah, Doi di sini. Di video kali ini, sebelumnya saya mau minta maaf kepada semua yang komen dan request video Stardew Valley. Di video kali ini kita bukan mau bahas atau main game Stardew Valley dulu yang membahas request dari kalian, karena sebenarnya bahannya lagi dicari dan memang belum sempat direkam, tapi mungkin di 3-4 video berikutnya akan rekam Stardew Valley lagi. Dan di video kali ini kita akan main game yang baru saya mainkan dan kebetulan baru dibeli di Steam Summer Sale kemarin yang diskonnya lagi murah, yaitu House Flipper. Saya beli game ini bundle sama Cooking Academy ya, bukan sama Garden Flippernya. Itu Garden Flipper adalah DLC dari House Flipper ini. Kenapa saya beli yang Cooking Academy? Jadi ya supaya dapat dua game. Jadi di House Flipper ini belum ada DLC tambahan seperti Garden Flipper atau Frozen District yang mungkin akan segera rilis, oke? Jadi kita langsung ke new game. Ini baru kakak saya sudah pernah main di laptop ini. Jadi kita buat profil baru untuk mulai dari awal. Oke, sudah masuk. Hello, welcome to House Flipper. This is game will allow to you buy, renovate, decorate, and sell house. Oke, mengizinkan kita untuk membeli, merenovasi, mendekorasi, dan menjual rumah. However, you need to be content with this shack that you can call your office and the laptop. This is your commander center. Oke, berarti intinya di laptop itu kita bisa... What a mess, I need to clean this up. Oke, disuruh bersih-bersih. Press to dispose. Oke, dispose. Oke. It's time to check emails on my laptop. Ini kalau diklik kanan ada tempat move object. Untuk open, tutup supaya tidak dilihat orang dari luar. Kalau rumah bukan rumah sih sepertinya. Kosan mungkin. Berantakan. Oke, bersihkan dulu. Apa lagi ini? Oh, to pick up. Bukan kotoran ini. Oke. Tadi disuruh klik laptop ya. Oke, tunggu kita bersihkan dulu sedikit. The laptop will allow you to find jobs, buy house, and switch between them. Oke, you cannot afford to buy a house yet. But it looks like you already have your first email. Oke, ada email. Dapat first email. Use email dari Sarah Lewis. Ex-boyfriend stole the radiator from my house. Nggak tahu diri. Udah jadi mantan masih nyuri juga. Heran. I'd like to hire your company, put my house in order. I know. Bla 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 bla. Intinya radiatornya dicuri sama pacarnya dan make order in the house and replace the missing. Oke, kita disuruh replace, menggantikan yang dicuri sama mantannya. Mantan kok cuma nyuri radiator. Nyuri hati lagi tuh loh. Congratulations, you have unlocked a new tool. Okay. New tool. Tool klik kanan ya. Okay, ini clean. Okay. Wah, ini rumahnya leh uga. Open. Ini di bagian kanan layar ada living room with the kitchen. Ini ada daftar yang harus kita kerjakan ya. Ada clean dirt 0%, mount devices, remove trash. Oke. Berarti clean dirt duluan yang paling gampang. Ini bersihkan, press to dispose. Oke. Dispose. Ini rumahnya berantakan ini, kalau rumah sudah begini ini bukan rumah namanya, ini tempat sampah sepertinya namanya. Ada tikus. Rumah yang kayak begini ini sudah pasti dihuni tikus ya. Jangan kan tikus, kecoa, apapun itu bunyinya itu loh. Sudah jadi sarang penyakit. Jadi jangan biarkan rumah kalian seperti ini. Ini halaman luar. Oke, di luar tidak ada tasnya ya. Oke, berarti hanya di dalam. Karena setahu saya yang di luar itu ada di DLC Garden Flipper. Jadi karena kita tidak beli DLC-nya, ya apa boleh buat. DLC-nya mahal-mahal cuy. Kalau ada yang mau belikan mungkin boleh. Tidak menolak.
kan lumayan gitu, bisa dibuatin video. Kalau ada yang mau menyumbang mungkin belikan DLC Garden Flipper boleh, tidak menolak, ditunggu loh. Oke, ini dibersihkan dulu ya. Oke, ini sebenarnya house flipper ini house flipper itu sebenarnya artinya apa sih? Saya Inggrisnya masih di bawah ya, di bawah rata-rata. Kalau disuruh bersih-bersih begini mungkin artinya pembantu ya, bukan juga. Apa ini? Turn on the tablet to choose what you want to spend the new skill point. Oh, tap turn on the tablet. New cleaning skill available, click the hot. Okay, tap. Di sini ada cleaning. New perk after 75 clean element trash dispose. Penetrating vision, see some dirt in minimap. Berguna. Ini untuk upgrade ya. Jadi di tiap ini ada di tiap apa ya namanya? Di tiap inilah pokoknya yang di tab ini untuk menaikkan skill. Fast hand 25% faster cleaning, long range, good mop. Kayaknya si some dirt in minimap ini kayaknya lebih penting karena biasanya ini kan game lama ya, dan saya lihat-lihat YouTuber lain itu kadang ada yang hanya membersihkan sampai 93% dan entah di mana sisanya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa 100% semua lah. Karena saya lihat kakak saya juga main, ada yang tidak sampai 100%. Entah karena dia yang kurang teliti atau memang susah. Jadi kita coba saja sekarang. Ya Allah, kotornya. Ini rumah atau apa? Kandang ayam, kandang sapi. Oke. 95%. Nah, ini yang menyebalkan. 95%. 5%-nya di mana? Ini kah? Masih 95%. Ini kah? Di map sih yang ini radiatornya, tapi kalau bersih-bersihnya di mana ya? Waduh. Oke, ini saya dulu mungkin mount device. Ini yang ada di map ya, yang merah-merah itu berarti yang harus di mount, yang harus dikerjakan. Oke, entah itu kotoran atau apapun ada di map. Oke, ini from now on you have a tablet at your disposal. Press tab to show or hide it. Oke. Ini you can buy radiator and mount it here. Oke, berarti radiator di di store, terus cari radiator. Nah, ini dia radiator installation. Click buy now, $44. Oh, radiatornya mahal ya. Ini diklik. Ini sebenarnya gampang ya, tinggal diklik doang, klik tahan, nanti terpasang sendiri. Lalu diklik tahan, bulat-bulat, putar. Nah, selesai, sudah hilang tasnya dan sisa yang satu biji ini. Satu tas maksudnya. Gimana ya? Ini 5% ini baru dibilang tadi, ada yang tidak bisa cuma 95% dan dialami sendiri. Ini di mana? 5%-nya. Oke, mungkin ke ruangan lain dulu. Ini oh, di tiap ruangan dia tasnya beda ya. Nah, itu kalau di sini tasnya hilang, di sini tasnya ada misinya. Oke, di sini di sini juga beda, clean dirt 75%. Selesai. Ini di dinding apa ya? Oke, guys. Jeleknya. Nah, kurang rapi. Nah, rapi gitu loh. Oke, tutup. Ini 95% di mana ya? Coba kalau lihat tolong komen di bawah. Ini mau dicari sampai kapan ya? Tunggu ya, dicari dulu sebentar. A few moments later. Wah. I don't know or what, tapi 95% dan saya dari tadi ngeliling-ngelilingi sudah di sudut-sudut, tapi kok tidak 100% ya? Apakah bug? I don't know, tapi game untuk game selama ini masa masih ada bug-nya? Dan ini masih di pertama, masa langsung dapat bug sih?
di mana ya? Kalau tapi mungkin kalau kalian lihat boleh komen di bawah mungkin. Dan sepertinya ini di komplit saja deh, karena ya ya di mana, di kamar sudah. Biasanya sudah, ini masih berantakan lagi. Dan kayaknya sudah sadar. Di tasnya di bedroom sudah, di tempat mandi. 95% loh dalam sini. Dalam sini. Bukan, dalam sini. Lah. Lantas di mana? Aduh. Di sini. Oke. Saya menyerah. Tidak ada. Entah kenapa atau mata saya kurang jeli atau gimana, jadi kita keluar dan komplit tasnya. Untuk komplit tas itu di bawah ada tulisannya complete the order, tekan enter. Ya, 98% dan hanya dapat $769. Bukan hanya sih, kalau cuma untuk bersih-bersih $769 dapat HP berapa ya? Lumayan loh. $769. Oke, mungkin ini kayaknya videonya sudah kelamaan. Tidak tahu sudah berapa menit tadi ya. Saking mencari-cari yang berapa persen tadi. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Mungkin video house flipper-nya mungkin lebih sering saya upload karena lebih bukannya game yang lain tidak asik, tapi ini lebih fun untuk dimainkan gitu yang untuk saat ini. Jadi, mungkin sampai sini dulu ada videonya. Like kalau suka, subscribe kalau mau tahu video mungkin selanjutnya atau mungkin Stardew Valley yang lain. Jadi subscribe jangan lupa, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya, oke? Doi pamit. Ciao.